Ya, nama saya Pak Nur Yatim, alamat Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Ini mau mengenalkan produk kerajinan tas plastik yang ada di Ngasinan. Dari awalnya saya mengelola produk tas ini, awalnya adalah mengedarkan tas jadi yang dari saudara mbak saya yang ada di Sambit. Setelah itu setiap hari bergelut dengan ya bahan tas ini. Kemudian ada tetangga yang ingin menginap yang saya edarkan ini, sehingga saya carikan bahan bakunya, saya antarkan kepada pengrajin. Ya, setahun masih mungkin 5 orang, setiap tahun tambah, ada yang sampai sekarang 20 mungkin. Terus saya buat sekalian potong di rumah, sistemnya adalah upah per biji. Produk mulai 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan, walaupun ini gimana ya, mungkin ya masih kendala dengan permodalan, dan sedikit-sedikit memang modalnya dari nol. Ke toko-toko, ke pasar-pasar, ke daerah Ponorogo aja. Ada juga diambilin dari Tengkula, yaitu luar daerah, dan dijual di luar daerah juga. Omset dari harian setiap bulan, nah dari penghasilan sekitar 2 juta ya. Ya, untuk pembeli request model itu dari bakul online aja. Kami melayani dari bakul online, kemudian request, store foto. Setelah mungkin kalau pesan 2 itu saya tenggang 3 hari. Harga yang paling murah itu 10 ribuan. Yang paling tinggi tas sama besek itu 120. Ya, kami memotong bahan masih pakai alat manual, yaitu dengan papan sama gunting. Jadi masih manual karena belum bisa untuk biaya buat alat yang lebih cepat, pakai mesin pompa listrik gitu. Harapan kedepannya untuk produk ini bisa meningkat, terutama ya saya juga cari-cari yang bisa meningkatkan untuk kesejahteraan daripada pengrajin juga, bagaimana upahnya itu bisa tinggi, dan ini barang-barang ini juga bisa nyampe ke peminat yang tinggi, sampai mungkin luar pulau atau luar negeri, itu mungkin bisa untuk upahnya lebih tinggi lagi. Jadi terkait dengan usaha home industry yang ada di Desa Ngasinan, ada anyaman
plastik atau rajut yang dibikin untuk tas tentengan. Rata-rata itu dipakai untuk ibu-ibu rumah tangga untuk becek. Jadi ini ada salah satu home industry yang mana dia mempekerjakan ke orang lain juga. Jadi pihak desa ini berupaya untuk bisa memasarkan terkait dengan produk ini setiap ada event di desa. Misalnya ada Bazar Ramadan, ada semacam pameran home industry yang ada di desa, tetap saya angkat. Jadi tujuannya biar bisa berkembang dan bisa untuk memisahkan dari para pengusaha-pengusaha kecil yang ada di desa Ngasinan. Terima kasih. Untuk harapan kedepannya, Pak? Untuk kedepan akan tetap bisa terus berkembang dan saat ini desa juga mengupayakan untuk mengikuti pelatihan dari pihak yang bersangkutan, terutama program dari pemerintah daerah itu untuk Circle K. Jadi Circle K itu nanti dia akan mendapat bantuan terkait dengan alat, yaitu alat potong. Kok dari pihak desa sendiri apa yang dilakukan? Saat ini berupaya untuk bila mana masyarakat membutuhkan terkait dengan anyaman, terutama untuk becek, nanti saya himbau kepada masyarakat untuk membelinya.